Sekarang kita ada di Curug Tujuh. Curug Tujuh ini kita di curug yang ketujuhnya, tapi masih ada curug-curug yang lain di atas. Itu masih ada 6 lagi ke atas. Kalau kita lewat mungkin ada jalan-jalan setapak di sana. Tempatnya keren banget. Mantap, luar biasa. Curug Tujuh itu lokasinya di daerah Cilember, yang tepatnya mungkin sudah jauh sampai puncak. Tepinya tinggi sekali sampai bawah. Dia punya fasilitas juga lumayan, fasilitas bermain outbound cukup menarik. Bisa, ini rekomendasi nih buat yang lain, kalau mungkin mau ngilangin penat, refreshing, bisa di sini nih. Ini kalau udah di sini kayaknya betah ya. Betah kita. Betah. Pulangnya ogah. Males pulangnya. Kita jalan satu keluarga. Keluarga untuk menghirup udara segar. Oh iya ya. Facebooknya yang siaran langsung loh. Lupa gue. Bisa dimainin abis, lagi kan? Abis ini, abis kota kan. Kalau bisa ke Facebook. Disimpan dulu lah. Cuman bisa kan? Simpan dulu. Makanya kalau udah sampai sini, betah. Orang. Ini ada mitos. Mitos-mitos yang dipercaya di sini. Banyak pengaruhnya nih air. Belum lagi kalau kita sampai ke atas sana. Kalau di atas itu ya, lebih banyak. Enggak ada. Enggak ada isinya. Nah. Jadi kalau misalnya kita kepala pusing, banyak pikiran, duit nggak punya, ya main aja ke sini men. Ini cukup bagus. Jadi ya bukannya curhat, itu pribadi. Bagus, luar biasa. Rekomendasi buat keluarga-keluarga atau mungkin teman-teman yang lain. Curug Tujuh, daerah Cilember, Jalan Hangkam, wah komplit tuh, puncak, Cisarua, Bogor. Komplit. Kita foto berempat belum? Langsung nih, baikkan. Ah. Nanti kita naik lagi, sampai di apa namanya, di menit yang berikutnya. Oke, rekan-rekan, sampai di sini. Thank you for watching.